Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kang Izul Property. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah tetap standby di channel Kang Izul Property, yang tetap setia terhadap updatean setiap video project yang diupload di channel YouTube Kang Izul Perumahan sekitar Bandung. Dan saat ini Kang Izul tepat berada di project perumahan Ateja Regency, tepat di samping Jalan Utama Cihanjuang, yang lebih dekatnya lagi dengan Universitas Advent. Dan kali ini Kang Izul akan lebih jalan-jalan ya di proyek Ateja ini, rumah 400 jutaan dengan mulai tipe 3060. Bapak Ibu bisa memiliki unit semi villa ala-ala semi desain Jepang ya. Dan tepat di samping Kang Izul ada musola minimalis ya. Ini musola tempat ibadah umat Islam yang ada di Ateja ini. Cukup barusan tadi Kang Izul sudah mencoba untuk masuk ya. Adem sejuk dan airnya segar ya. Baik, kali ini Kang Izul akan jalan-jalan tepat di tahap 2 ya Bapak Ibu. Untuk kapling-kapling kosong ini karena dulunya dijual kaplingan ya. Tapi untuk saat ini Ateja menjual unit rumah khusus ya. Inilah suasananya ya untuk row jalan di sekitaran perumahan ini, cukup lebar dan luas. Baik, Kang Izul informasikan juga tipe-tipe unit yang ada di Ateja ini ya Bapak Ibu. Tipe mulai 3060 atau 3897, dilanjut dengan tipe 5060 untuk dua lantai dan tipe 5097 ya. Berarti tipe untuk standarnya 3060 dan 5060 ya. Kita lihat juga sini ada beberapa kapling kosong di tahap 2 ya, siap bangun. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ingin survei ke lokasi, bisa konfirmasi 3 jam sebelum ke lokasi atau klik link WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. Akan terhubung ke WhatsAppnya Kang Izul, pertanyaan terkait price list, set plan, keberadaan unit, dan alamat detail Kang Izul akan sampaikan respon cepat via WhatsApp. Inilah kondisi yang ada di Ateja Regency. Inilah unit tipe 5097. Bapak Ibu bisa lihat juga ya di sini. Tersedia carport, satu carport, taman depan, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi serta taman belakang ya. Nanti bisa lihat juga taman belakang. Dan ada mini balkon di atas. Baik, inilah unit tipe 3860. Dengan 400 jutaan saja Bapak Ibu sudah bisa memiliki unit rumah ala-ala semi Jepang yang berada di lokasi samping Jalan Utama Cianjuang, tepatnya dekat juga dengan Universitas Advent ya. Perumahan Ateja Regency, rumah 400 jutaan dengan tipe 3860. Bisa kita lihat tersedia di depan, taman depan ya. Dan ada juga satu carport di dalam, tersedia satu ruang tamu, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan serta di belakang juga bisa diisi taman belakang ya Bapak Ibu. Inilah keadaan kondisi yang ada di Ateja Regency, rumah yang sudah terbentuk, perumahan yang sudah terbentuk ya. Dari sisi jalannya juga sudah baik dan bisa dilalui. Inilah unit dari tipe 5090, Bapak Ibu bisa dapatkan dengan harga 500 jutaan saja di Ateja Regency. Kami juga akan lihat jalan-jalan ya di dalamnya dengan tipe 5090. Ini tersedia satu carport dan beberapa motor juga bisa, serta di sini ada taman depan ya Bapak Ibu. Dan di sini juga terlihat ada jendela, dua jendela hidupnya supaya pencahayaan dengan baik. Dan inilah ruang tamu.
Dan kita lihat di samping ini sudah tersedia dapur ya, serta taman belakang, atau bisa dijadikan juga untuk kolam renang ya, mini swimming. Ini di sini, ini luas tanah 90. Serta untuk di lantai satu ini ada kamar tidur untuk tamu ya. Dan tersedia jendela hidup, satu jendela hidup untuk yang mengarah ke taman belakang. Dan untuk di lantai satu ini tersedia satu kamar mandi. Baik, untuk di lantai 2 ini tersedia living room ya. Bisa untuk tempat nyantai-nyantai juga, ruang keluarga. Dan untuk ruang keluarga ini juga tersedia 4 jendela, 2 jendela hidup ya. Kaca hidup yang bisa dibuka yang mengarah langsung ke taman belakang. Untuk di lantai 2 tersedia 2 kamar tidur. Kita lihat kamar yang pertama. Ini. Terlihat view-nya ya. Baik, lanjut ke kamar yang kedua. Dan untuk yang kamar kedua ini, kita lihat juga di sini ada jendela, dua jendela dan satu jendela hidup. Bisa dibuka. Udara yang segar yang berada di posisi sekitar Lembang. Dan untuk yang kedua ini tersedia satu kamar mandi. Ini kamar tidur utama ya. Dan tersedia balkon. Ini mini balkon di tipe 5090 yang ada di Ateja Regency. Bapak Ibu bisa dapatkan rumah dua lantai ini dengan harga 500 jutaan saja. Maka dari itu, kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk segera survei ke lokasi atau konfirmasi 3 jam sebelum ke lokasi, dan bisa juga chat link WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. Pertanyaan terkait price list, alamat detail, keberadaan unit, dan lain-lain, Kang Ido akan respon cepat di WhatsApp. Inilah suasana yang ada di Ateja Residen, Ateja Regency ya maksudnya. Ini tersedia 3 unit lagi untuk pembangunan tipe 2 lantai ya Bapak Ibu, berada di samping ini. Inilah suasananya, Bapak Ibu bisa melihat ya, suasana yang dipastikan ini sejuk ya, airnya pun segar, bersih, karena masih di sekitaran dataran tinggi ya. Kita lihat di sana itu Gunung Burangrang ya Bapak Ibu. Serta di sana itu Tangkuban Perahu. Bapak Ibu bisa menikmati pemandangan ini di pagi hari ataupun di sore hari. Sambil santai-santai staycation berada di sekitaran wisata Lembang, Bandung. Baik, inilah informasi terupdate di proyek Ateja Residen tipe 2 lantai Kang Izul menginformasikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Kang Izul doakan semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, disertakan mempunyai rumah baru di tahun ini. Kang Izul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.